jadi sejak ditetapkan oleh Bapak Kapolda agar wilayah-wilayah seluruhnya di Jawa Timur ini menerapkan kampung tangguh. Jadi kita sebelumnya melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai instansi, termasuk tadi yang disampaikan bahwa kecamatan-kecamatan yang sudah merah. Sudah ada 5 kecamatan yang merah tadi, itu nanti akan diterapkan kampung tangguh. Jadi saat ini baru terbentuk 2 kampung tangguh yang ada di Kabupaten Sumenep, yaitu diantaranya di Kampung Satelit, Kecamatan Kota Sumenep, dan di Kampung Desa Marengan Laut, Kecamatan Kaliangan. Dan seterusnya nanti akan berproses pembentukan tersebut di berbagai kecamatan tadi.